Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, pada video kali ini kita akan baca surah Luqman. Sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu yang ingin belajar ngaji di rumah ya, pakai flash disk, jadi tidak ada sambungan internet, tidak perlu sambungan internet, tidak terganggu iklan. Nah, kita menyediakan flash disk khusus juz 30 dan juga surah-surah populer lainnya. Jadi ada dua jenis ya, ada juga dua jenis flash disk untuk juz 30 dan surat-surat lain yang populer seperti Yasin, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Bisa diorder di melalui WhatsApp kami yang nomornya ada di bawah video ini, di deskripsi ya. Versi ini cocok untuk pemula, untuk lansia, karena disertai dengan penampakan huruf besar dan penjelasan tentang tajwid. Jadi kita ulang-ulang agar bisa diikuti oleh yang pemula sekalipun. Baiklah, langsung kita mulai membacakan surah Luqman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف panjang lam 6 harokat, mim juga 6 harokat. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lilmuhsinin. Hudaw itu kombikuna dengung ditahan. Hudaw wa rahmatan wa rahmatan lil talnya tidak usah ditahan. Wa rahmatan lil muhsinin. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم
Al-lazina, ini ditambah A ya. Al-lazina, al-lazina, bukan lazina tapi al-lazina, karena kita mulai sebagai awalan. Al-lazina, ini tidak usah ditambah A bila ini dilanjutkan. Jadi lil muksinina al-lazina, jadi hampirnya alifnya tidak usah diharokati kalau lanjut dari ayat 2 ke ayat 3. Berhubung kita tadi berhenti, maka bacanya al-lazina. Kalau lanjut lil muksinina al-lazina, ya bisa dipahami ya. Al-lazina, nanya pendek. Al-lazina, al-lazina yuqimunas, langsung nas. Yuqimunas sholata, yuqimunas sholata, yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yu'tunaz zakata wa yu'tunaz zakata wa hum bil, ini ditahan, ikhfa syafawi, wa hum samar ya, wa hum bil akhirati wa hum, jelas ya suaranya, wa hum, bukan wahum tapi samar ke ba, wahum, jadi seolah-olah sudah akan mengucapkan ba, wahum bil akhirati, koknya ini ada seraknya, beda dengan ha yang tadi bersih lembut, ini ada serak bil akhirati, wahum, wahum bil akhiratihum, akhiratihum, pendek ini tiga-tiganya pendek, khiratihum, wahum bil akhiratihum yuqinun, 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 ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ulaika, lahnya panjang 6 harokat, mad wajib mutasil, ulaika ala, kapnya pendek, ulaika ala, ika ala, ulaika ala, ulaika ala hudam, nah ini ditahan, itu pembunah ya, hudam tanwin dan diganti budi lebur ke mim, hudam lalu dengung, hudam, hudam mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim, ulaika ala hudam mir rabbihim, mir rabbihim, wa ulaika humul muflihun, muflihun, ha bersih, muflihun, muflihun, humul muflihun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita ulang dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
بالحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Berhenti di sini, ambil nafas. Kalau kuat langsung di sampai akhir ya. Kalau yang tidak kuat berhenti di sini. Ini yang pas di sini. Ngulangi dari sini. Wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ula وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.